Hai guys, jadi kita mau jalan-jalan malam. Kali ini kita mau keluar untuk beli minum air putih. Tuh, kita akan melihat suasana Dubai malam hari bersama ayah dan mama. Oke, ini suasana Dubai malam hari guys. Banyak yang lagi jalan-jalan tuh. Ada yang naik sepeda. Oke, kita akan kita mau kesini dulu guys, di Gallery Center. Kita mau nyebrang, tunggu mobilnya ini, nanti bakal ada di situ, bakal hijau, dan kita bisa nyebrang gitu. Nah, kita ini lagi ada di gift shop. Souvenir. Nah, di gift shop ini jualan banyak barang juga, nggak cuma souvenir doang. Ada baju, ada alat tulis, dan lain-lainnya at a low price. Keesokan harinya kita makan breakfast yang di hotel. Di sini ada omelet, ada buah juga, susu. Terus ini ada toast, potato, red kidney beans, dan noodles. Itu ada omelet lagi. Ini juga sama kayak yang tadi, kecuali ini ada sosis sama telurnya. Dan ini ada sayur. Breakfast. Waktunya breakfast. Nah, abis itu kita keliling Dubai. Habis itu kita makan hotpot gitu, kalian bisa lihat di sini menu-menunya. Di sini itu restorannya enak banget loh, beefnya enak banget, recommended. Baksonya juga enak, terus jamurnya juga enak. Pokoknya ini recommended banget sih, ini all you can eat juga ya. Di sini kita nunggu semua makanannya mateng gitu, terus pas makan enak banget karena dia kan kayak anget gitu kan. Al-intiqal ila tram Dubai. The next station is Shabah Realty. Ini view pas naik metro. Dan ini ada Dubai Frame di sini. Italia, kita bilang Italia. Dubai Italia. Dubai masuk. Dubai Italia yang mana ya? Nah, kan di hari ini kan UAE National Day, jadi banyak ada acara gitu, kayak gini. Ada flagnya UAE.
pelan. Banyak orang, ramai banget. Di Al Maktoum Airport gitu. Oh, Al Maktoum Airport. Oh, oh gitu. Sas, dadah kamera. Next, kita akan ke Monaco Pavilion. Bisa dilihat di sini, itu kayak gini. Segitunya. Pavilion Indonesia sama Monaco. Thank you.
Hai guys, jadi kita udah selesai pergi ke Expo D20. Sekarang kita lagi mau makan. Nah, untuk makan malamnya ada tenderloin beef steak, ada nasi, ada sausnya juga, ada tom yum, yummy. Ada ayamnya, ayam enak banget, surprisingly ada jus dan karakti. Kalau teh Santi apa? Nanti ikut aku ya, Tio. Jadi kita lagi ada di food court-nya Dubai Outlet Mall dan kita akan makan sekarang. Di sini ada crispy breaded fish, ada chicken teriyaki, ada kayak sayur-sayurannya dikit gitu, ini enak banget menurut aku. Dan ini kayak nasi kuning gitu, ada kayak satenya, sama kerupuknya, sama sayurannya. Ini ada sop. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. See you guys di video berikut nanti. Dadah!